sih agenda hari ini donor darah menjelang Hari Pahlawan 10 November. Kita tahu tadi ya Ketua PMI DKI Jakarta Pak Haji. Hari ini apa lagi Bang? Terima kasih ya agenda hari ini donor darah menjelang Hari Pahlawan 10 November. Kita tahu tadi ya Ketua PMI DKI Jakarta Pak Haji Rustam Effendi menyampaikan bahwa tiap hari dibutuhkan kantong darah 1.200, sementara kita kekurangan. Nah, dengan dasar itu saya dengan Bu Fahira terpikirkan untuk menggagas kegiatan rutin ini. Kalau beliau rutin, tapi mudah-mudahan di Pendopo Sahabat Aksi ini setelah COVID kemarin yang begitu panjang, mungkin ini pilot project diadakan oleh Ormas ya Bu ya. Mudah-mudahan acara ini bisa rutin Bu. Bisa rutin. Kegiatan ini di BPKB dengan Bang Jafar, BPKB Banten dengan Bang Jafar. Dan aksi. Nah, aksi. Tapi pendonornya datang dari lintas ormas, masyarakat dan lintas ormas. Jadi kita gagas bahwa ormas itu tidak terkenal dengan ribut, arogan, premanisme, tapi juga bisa berkontribusi untuk bangsa dan negaranya. Target hari ini alhamdulillah 600 kantong darah. Ya teman-teman, oke, sip. Harapannya bisa membantu Palmerah Indonesia. Harapannya bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan darah. Dan acara ini juga alhamdulillah tadi Pak Gubernur sela-sela kesibukannya pulang dari Bogor mengapresiasi hadir begitu lama. Mudah-mudahan acara ini tiap bulan bisa dilaksanakan, harapan Pak Gubernur seperti itu. Ya. Tadi ada beras 5 kilo. Ada berbagai rezeki lah, ada dari PMI, ada susu, ada bubur kacang hijau, ada snack, dapat juga. Ada beras. Karena kita tahu masyarakat lagi sulit ekonomi, kita bantu juga. Beras saya dengan Bu Fahira 5 kilo rojo lele. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya teman-teman, intinya teman-teman media juga nanti dapat berasnya. Iya. Oke. Oke ya. Bu, ayo Bu, apa saya di dalam? Makan dulu.